Linknya ada foto. Apa? Dari Pas Intel. Oh. Iya ya. Nah itu kita kurang tahu. Jadi mereka produksinya apa saja di mana? Peredaran minuman palsu. Nah, dari laporan masyarakat tentang peredaran minuman palsu itu ditindaklanjuti dengan kawan-kawan dari Bea Cukai dan Kodim untuk melaksanakan penyelidikan lebih dalam. Di mana tempat penyimpanannya, di mana tempat lokasi pabriknya. Nah, alhamdulillah malam ini kita temukan tempat di mana mereka menimbun atau memproduksi minuman palsu tersebut. Tadi rekan-rekan semua sudah lihat barang buktinya ada, atau ada botol kosongnya ada, bahan-bahan produksinya ada, mesinnya ada, tutup botol kosongnya ada, dan sudah diamankan. Kalau lihat jumlah botol-botol yang ada itu belum itu lebih dalam detail angkanya nanti akan lebih dalam lah. Bang, ada yang kita amankan orang tadi, Bang? Yang diamankan ketiga orang itu pekerja. Sampai ya. Dengan saat ini nanti lebih dalamnya akan di hasil penyelidikan lebih dalam ya. Posisinya nanti tiga orang sebagai apa nanti dari teman-teman Bea Cukai nanti akan masalah lebih pendalaman lebih dari lebih dalam lagi. Seperti pemadaman minuman keras atau minuman keras ya. Satu jenis saja tadi maksudnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.